Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Yayasan Suara Wanita atau ringkasnya Yasnita adalah satu badan bertindak luahan suara wanita. Visinya memperkasa wanita satu Malaysia. Misinya pula adalah memperjuangkan hak dan aspirasi wanita, memartabatkan kedudukan wanita dalam masyarakat, mempertingkatkan ekonomi dan kerjaya, peranan wanita sebagai ejen perubahan, memantapkan ilmu pengetahuan serta kemahiran dan memperkasa jati diri wanita. Di antara objektifnya ialah mengenal pasti peluang ekonomi serta membantu dan menjalankan aktiviti sosioekonomi. Program Urut Frono ini adalah satu aktiviti sosioekonomi. Urut bersalin ini adalah memang amalan tradisional masyarakat kita sejak zaman berzaman. Ia masih dilaksanakan dalam masyarakat. Dan sekarang ini ia menjadi satu bentuk perniagaan untuk memperkasa suri rumah agar mendapat pendapatan tambahan. Maka Yasnita dengan kerjasama Perkep menjalankan kursus urut bersalin ini. Lama tak jumpa eh? Sibuk ke? Yelah, biasalah macam ni. Mana bisnes kan? Alhamdulillah, sambutan ni alhamdulillah. Sebab biasalah kalau bersalin kan memang banyak permintaan. Apalagi kalau yang dah lepas habis santang, memang kita dalakkan datang ke sekolah. Oh, macam yang belajar tu semua tu lah dia buat lah. Banyak. Tapi semua pun memang suka sekarang. Perawatan tradisional ni memang bagus. Banyak wanita muda sekarang tak berapa faham tentang apa cara berpantang sebenar. Dari situ, dari segi pemakanan kita ajar apa pemakanan, macam mana penjagaan dalaman, bertungku, bertangas, berbarut, param, pilih, segala yang ada dulu menjadi amalan zaman dulu. Dan sekarang ni ramai yang tak tahu, kita masukkan balik. Jadi peserta-peserta yang join khusus tu akan tahu apa yang perlu diajar kepada pelanggan-pelanggan mereka lah. Dan apa yang misalnya program-program yang diorang boleh kendalikan, misalnya dari pergi diorang boleh buat package urutan bersalin tu di rumah ke, diorang boleh masukkan pembelajaran tu yang kita ajar tu di dalam kedai-kedai spa diorang, diorang boleh buat pergi ke rumah-rumah pelanggan, kita akan ajar, kita akan train diorang sampai ke peringkat yang sampai peringkat maksimum lah. Sekarang ni saya rasa permintaan untuk mengurut orang lepas bersalin ramai. Sebab memang diperlukan kat luar. Sebab di luar sana yang bersalin tu hari-hari ada orang bersalin. So jadi diorang memang cari tukang urut untuk yang tukang urut yang ditauliahkan, yang belajar betul, buat cara betul. Dan kita buka kepada yang terapi tu, kita tak pada dengan Melayu je. Bangsa asing pun kita buat. Macam kita urut juga bahasa Cina, India, kan bahasa Mat Salih pun sekarang ramai orang cari. Tentang sebab diorang tahu betapa bagusnya urutan tradisional. Peluang perniagaan terbuka luas dalam kemakmuran ekonomi negara. Wanita terbukti menjadi tulang belakang ekonomi dalam sektor pekerjaan ataupun dunia perniagaan. Bisnes urutan tradisional selepas bersalin merupakan salah satu contoh bidang yang patut diceburi dan ianya mendapat sokongan dan perhatian dari Yasnita. Mari kita saksikan testimoni mereka yang telah berjaya.
kakak sekarang dah lebih kurang 8 tahun lah macam tu. Kita buka start tahun 2005. Memang bagus daripada wanita-wanita kat luar yang kata ingin meniaga, nak cari kemahiran kan. Eloklah ceburi bidang perniagaan tapi cari kursus yang betul-betul kita minat. Contohnya untuk urutan bersalin. Urutan bersalin ni memang orang kata kata satu hari berapa orang bersalin, 500 orang bersalin satu hari. So kat situ pun kita dah dapat dah. Kita dah nampak dah kan punca pendapatan kita. Kena banyak dah banyak belajar banyak tempat lah kan. Kita belajar sekali semua lah. Teori dengan praktikal. Banyakkan praktikal. 70% memang praktikal. 30% teori. Teori tu dia akan tunjukkan apa yang ada dalam urutan bersalin ni apa. Apa bendanya kita kena tahu. Lepas tu kita ada belajar anatomi sikit. Saraf ini, saraf itu. Kita kena tahulah apa benda yang kita pegang apa semua kan. Lepas tu kebanyakan praktikal. Praktikal ni supaya kita mahir. Apa benda yang kita nak pegang, apa benda yang kita nak urut. Praktikal memang kena lah. 70% memang praktikal. Kat sini banyaklah kita buat package kan. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kita buat rambut, facial, luluh, urut, sauna, tangan, semua everything lah. Tapi yang kat sini Kak Lina buat tekankan konsep dia spa ni traditional. Saya dapat kursus ni daripada Jacinta lah. Daripada tahun 2012 sampai sekarang. Kursus yang diorang bagi macam urut jaga ibu sebab bersalin, jaga bayi, mandi bayi, ibu pun sama. Lepas tu urutan normal biasa punya lah untuk yang sakit-sakit badan. Lepas tu ada belajar teori, exam semua ada. Tu saya duduk di rumah, suami saja bekerja, susah kan pendapatan pun sikit. Selepas saya pergi kerja Senita ni, saya dapat bantuan daripada Buan Zaini. Saya dapatlah hidup di kali sendiri, apa yang saya mahu saya boleh dapat kan. Lepas tu saya boleh cari pengalaman lebih lah. Maknanya apa-apa saya boleh tanya Buan Zaini lah. Saya pun tak tahu daripada Facebook lah kan. Dia orang call kan, dia orang cakap nak guna servis lah dia kata. Lepas tu saya mencang-mencang susah jugalah kan nak pergi kan sebab jauh. Jadi saya kata tak apa, saya gagahkan diri kan sebab kerja. Saya pergi datang lah, ada dua package lah kan. Satu dekat saya ambil kat area Ipoh untuk jaga office hour saja. Daripada pukul 8 sampai pukul 5 untuk rumah. Macam sini saya jaga selama 24 jam lah. Maknanya saya duduk di rumah ibu yang bersalin. Dia akan sediakan tempat tinggal semua dan saya akan mandikan ibu, mandikan bayi, urutan untuk ibu, urutan untuk bayi dan makanan untuk selepas berpantang. Tak rugi kalau kita belajar kan. Lagipun benda ni pengalaman, kita boleh dapat tahu sendiri. Lagipun daripada kita duduk rumah saja tak ada buat apa, seorang kita dapat cari duit lebih sikit. Macam tu lah. Kak As dapatkan kursus ni di UiTM pertama sekali. Kemudian Kak As dapat peluang dengan Yasnita yang mana menghadiri lebih advance khusus untuk rawatan bersalin ni lah. Dekat situlah bermulanya Kak As berarah daripada bidang bidang advertising masuk ke bidang rawatan tradisional ni. Permulaan Kak As buka dekat kedai, buat dekat kedai. Kemudian Kak As sekarang lebarkan, Kak As buat lebih kepada mobile spa. Maknanya Kak As lebih fokus servis rumah ke rumah. Di situ income lebih meningkat lah. Maksudnya sebab dengan orang kata promotion daripada Yasnita yang Kak As join, orang lebih ramai tahu, jadi income pun secara ni dia lebih meningkat lah dekat situ. Alhamdulillah. Kak As buat promosi melalui internet dengan ilmu yang Kak As dapat daripada Yasnita ni, rupa-rupanya lagi besar peluang untuk buat perniagaan tu. Maksudnya daripada sini Kak As dah, orang kata customer Kak As dari pelbagai negeri dah. Ada call daripada, ada yang daripada Johor, daripada Selangor sendiri pun ramai, daripada KL dan daripada Pahang pun ramai permintaan. Maksudnya orang memang memerlukan perkhidmatan urutan rumah ke rumah ni. Senita ada bagi banyak peluang-peluang untuk Kak As ceburi dalam orang kata macam mana cara kita nak promotekan melalui IT internet, membuka lebih banyaklah lembaran. Kalau setakat ni kita mulut ke mulut dengan guna flyers, sekarang dengan teknologi makin berkembang. Apa yang Kak As nak saran kat sini, suri-suri rumah yang sebelum ni yang tak tahu ada arah, dapatkan info lebih banyak melalui Yasnita, hadiri kursus-kursus, tambahkan peluang pendapatan keluarga. Sebab Yasnita bagi terlalu banyak peluang. Jadi saya minta suri rumah ataupun ibu-ibu tunggal,
ambil peluang yang ada dalam Yasmita ni untuk memajukan diri dan bantu keluarga. Kejayaan mereka wajar dijadikan iktibar. Yasmita sedia memberi bimbingan untuk membantu golongan wanita melakar kejayaan, menambah pendapatan demi kesejahteraan ekonomi keluarga. Impian untuk berjaya wajar dikotakan dengan langkah dan tindakan untuk berubah, bergerak lebih aktif dengan sikap positif bersama Yasmita. Puan-puan boleh dapat melihat mereka yang telah melalui kursus ini dan berjaya melaksanakan aktiviti perniagaan mereka melalui urut dan dapat pendapatan tambahan. Ia boleh dijalankan sepenuh masa ataupun sambilan atau part time. Ia boleh juga dijalankan kita pergi dari rumah ke rumah, dan boleh juga pelanggan-pelanggan datang ke rumah, dan lebih moden lagi ada yang membuka spa dan sebagainya. Saya mendoakan semua peserta berjaya. Kita kalau berusaha pasti berjaya.